presenter Billy Syahputra akhirnya memberikan hadiah ulang tahun kepada sahabat baiknya, Nikita Mirzani. Kado yang diberikan Billy Syahputra kepada Nikita Mirzani berupa jaket bermerek seharga 26 juta. Hal itu terekam dalam vlog di kanal YouTube Billy Syahputra, yang diunggah Minggu, tanggal 22 Maret tahun 2020. Dilansir tribunwow.com, Billy Syahputra memberikan hadiah tersebut sebagai kejutan bagi Nikita. Pasalnya, sebelumnya Billy iseng hanya memberikan Nikita Mirzani setelan pakaian dalam yang harganya tak seberapa. Namun, Billy akhirnya memberikan kado yang sebenarnya di perayaan ulang tahun Nikita yang digelar secara resmi. Buka dong mam buka, rap 26. Dar, udah nonton belum video-video gue? Gue harap kalian udah nonton ya video-video gue. Mudah-mudahan kalian gak bosan sama video-video gue. Maaf ya kalau misalkan kalian bosan, gue minta maaf. Tapi kalau kalian gak bosan, gue seneng banget kalau kalian gak bosan nonton video-video gue. Soalnya gue gak tahu mau bikin video kayak gimana, soalnya gue gak ada ide kalau bikin video sendiri. Gue harap kalian maklumin gue ya. Jadi gue posting-postingin video-video kayak berita artis, berita corona, gitu-gitu doang sih. Ya, semoga kalian gak bosan nonton video-video gue. Oke, subscribe, comment, and like-nya ya. Oke, tunggu. Muah.